Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Ibu hamil membutuhkan makanan dan juga minuman yang menyehatkan bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Namun tidak hanya butuh makanan dan minuman bergizi, ternyata ibu hamil juga butuh tidur siang seperti yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat tidur siang bagi ibu hamil dan ada baiknya tidur siang ini bisa dilakukan setiap hari atau rutin. 1. Mempertajam ingatan ibu hamil. Tidur siang membantu atau membuat bagian otak menjadi lebih efektif untuk bisa mengingat banyak hal. Ingatan yang mampu diingat oleh ibu hamil mulai dari ingatan verbal atau kata-kata. Tidak hanya ingatan verbal atau kata-kata, tidur siang juga membantu ibu hamil untuk mengingat yang baru saja dilihatnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu hamil untuk tidur pada saat siang hari. 2. Meningkatkan mood. Perubahan perasaan atau mood seringkali terjadi pada ibu yang sedang mengandung. Biasanya perubahan mood pada ibu yang hamil tersebut akan terjadi pada saat tidak terpenuhi keinginannya. Untuk memperbaiki mood atau perasaan pada ibu hamil, ada baiknya ibu hamil melakukan tidur siang. Hal tersebut karena tidur siang mampu membuat tubuh menjadi lebih rileks, sehingga mood ibu juga menjadi bagus. 3. Menjaga kesehatan jantung. Tidur siang dapat menurunkan tekanan darah sehingga bermanfaat juga untuk kesehatan jantung ibu hamil. Ibu hamil bisa tidur siang selama 60 menit atau sekitar 1 jam. 4. Meningkatkan imunitas tubuh. Mengapa tidur siang bisa meningkatkan imunitas tubuh? Karena saat tidur siang dapat meningkatkan sistem pertahanan dalam tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Untuk meningkatkan imunitas, ibu hamil juga bisa mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur atau buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut berguna bagi kesehatan ibu hamil dan janinnya. 5. Menjadi lebih produktif dan aktif. Ibu hamil tidak hanya berdiam diri di rumah saja, namun ibu hamil juga harus produktif dan aktif saat di rumah. Untuk meningkatkan produktivitas pada ibu hamil, ada baiknya untuk tidur pada siang hari. Tidur siang pada saat siang hari akan membuat tubuh rileks, sehingga energi tubuh bisa bertambah. Itulah yang membuat ibu hamil bisa menjadi lebih produktif lagi. Tidur siang selama kurang lebih 20 hingga 30 menit, agar nantinya ibu hamil bisa lebih produktif dan tubuh tidak menjadi lemas. Pastikan ibu hamil menjaga dirinya saat beraktivitas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 6. Mengatasi insomnia saat malam hari. Insomnia seringkali terjadi pada saat kita memikirkan pekerjaan atau hal yang lainnya. Ibu yang sedang hamil juga dapat mengalami insomnia atau tidak bisa tidur malam hari, dan untuk mencegahnya bisa dilakukan dengan tidur siang. Tidur siang ini membantu membuat pikiran jadi tenang, sehingga saat malam harinya ibu hamil bisa tidur dengan baik. Tidur siang secara rutin mampu memulihkan pikiran ibu hamil jadi baik, sehingga tidur malam pun juga bisa menjadi lebih nyenyak dibanding dengan sebelumnya. Itulah tadi pembahasan mengenai manfaat tidur siang bagi ibu hamil. Bila ada pendapat atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.